Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pengacara Panji Gumilang mengajukan upaya penangguhan penahanan. Karena menganggap Syekh sudah lansia dan memiliki masalah kesehatan. Tapi polisi mengatakan alasan penahanan karena alasan sakit diragukan. Inilah penampilan pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang yang sudah menggunakan kemeja oren bertuliskan tahanan Bareskrim Polri. Penampilan Panji ini berusaha ditutupi oleh para santri dan pengacara yang mendampinginya. Pengacara Panji Gumilang, Hendra Effendi, mengusahakan penahanan Panji bisa ditangguhkan karena Syekh sudah lansia dan memiliki masalah kesehatan. Sudah kami sampaikan, mudah-mudahan atas dasar kemanusiaan tentunya pihak Bareskrim mempertimbangkan sebaik-baiknya, sebijak-bijaknya, ya, sehingga tentunya karena klien kami ini usianya kita paham sudah 77 tahun. Masalah kesehatan ini memang menjadi perhatian penyidik. Kuasa hukum Panji sempat mengatakan Panji patah tulang. Hal itu ditandai pelindung pergelangan tangan warna biru di sebelah kiri. Tapi polisi ragu dengan alasan sakit Panji. Penahanan Panji Gumilang belum berdampak kepada operasional pesantren Al-Zaitun. Karena posisi ketua Yayasan Pesantren Indonesia saat ini dipegang oleh anak Panji, yaitu Imam Prawoto. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.